Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, mahasiswa Papua yang tergabung dalam wadah petisi rakyat Papua melakukan unjuk rasa di Bundaran Renon Denpasar Jumat siang. Aksi saling dorong tak terhindarkan. Demo mahasiswa asal Papua di Bundaran Renon Denpasar Jumat siang diwarnai aksi saling dorong. Para peserta terus berupaya mendesak masuk ke area bundaran, sementara polisi justru menghadang. Polisi melarang masuk para peserta demi mencegah terjadinya bentrok dengan ormas lain yang ingin membubarkan aksi unjuk rasa. Meski sempat ricuh, namun mahasiswa Papua ini akhirnya membubarkan diri.